Allah, maka keberadaan kita di dunia ini. Kita ada sebagai hamba, jadi kita bertanya kepada Tuhan, apa hikmat yang kita diberikan sini? Jadilah manusia yang tidak pernah menang tangan dan melakukan ibadat dan berkhidmat kepada manusia lain. Dalam kehidupan kita, setiap orang mesti ada target di sini, kan? Ada ibadat yang mungkin boleh kita lakukan. Sebagai contoh, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Mungkin dalam bulan Ramadan ni, kita di target kita untuk berdalam Al-Quran dan khatam Al-Quran dan apa-apa dalam masa sebulan. Kita boleh buat dalam sebulan, ya? Kawan, kalau ada siapa saja yang kita rasa kita nak buat. Saya ingat beritahu, puasa ni bukan sahaja melatih diri kita daripada menahan diri daripada kita lapar dan raga. Bahkan, puasa ini juga mendidik kita untuk menjadikan diri kita sebagai seorang manusia yang bersyukur. Jadi, apa yang ingin saya kongsikan kepada anda semua di sini, tak kira siapa pun kita, berapa kat usia kita pun, kita tak kira kat mana kita berada sekalipun. Jom, sama-sama kita capai target kehidupan kita dengan sebaik.